Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat kembali ke channel saya, Nizam Nordin. Hari ini saya ingin memberitahu anda tentang satu produk baru oleh Kowe, iaitu Lucy Plus. Lucy Plus ni ada ais ya. Nak tahu lebih lanjut? Tunggu lepas ni. Selamat kembali. Nak tahu pasal Lucy Plus kan? Okey, Lucy Plus ni dia salah satu produk yang terbaru dibuat oleh Kowe. Sebenarnya taklah baru juga. Dulu ada Lucy, tapi ini adalah satu produk ditambah baikkan daripada Lucy. Namanya Lucy Plus, dia punya kod dia adalah CHPI620L. Yang lainnya antara Lucy Plus dan Lucy ni, dia punya satu sistem iaitu double cooling fan. Dia so ais tu lagi cepat siap untuk digunakan oleh customer lah atau siapa-siapa. Dan juga beza Lucy dan Lucy Plus adalah colour dia. Dia disebut sebagai beige, tapi kalau saya tengok macam champagne colour pun ada. Okay, specialnya Lucy Plus ini, dia membuat ais, contamination free ais. Sebab air tu dah ditapis, lepas tu dia pure dan crystal clear. Dia pure sebab dia ada cara buat tu memang cantik. Dia tak ada bubble kat dalam tu. Okay? Dan juga jangan risau sebab benda ni kalau malam pun you nak tekan untuk buat air ke ambil ais ke, dia ada lampu. Tekannya dia keluar lampu. So, soft lamp ni senang untuk you all nak ambil air. Nak tahu berapa besar Lucy ni? Dia lebar dia adalah 300mm. Dengan dalamnya dalam 500mm dan tingginya 1291mm. So dia tak besar, dia tending punya water purifier dan dia juga slim. So memang untuk dapur yang tak besar dia sesuai. Lucy Plus ni menggunakan sistem reverse osmosis atau RO. So you all kena tahu yang bila menggunakan sistem RO, tahap tapisan amat-amat halus dan juga dia memerlukan pressure yang tinggi untuk air ya. Filtration rate untuk Lucy Plus ni adalah 7.9 liter sejam. Dia pun tak laju sangat lah, cuma sebab dia haluskan tapisan dia. Total tangki untuk Lucy Plus adalah untuk air biasa 3.5 liter. Untuk air sejuk adalah 2.5 liter, untuk air panas 1.5 liter dan ais, ditambah lagi ais 1 kilo dalam Lucy Plus lah. Kompresor dia untuk dia menjalankan tugas adalah 1.1M, tak tinggi sangat. Power yang digunakan oleh Lucy Plus ada 260 watt hingga ke 310 watt. Tak apa tinggi, taklah sampai ribu-ribu. So, dan dia juga mempunyai power saving system. So, kalau you all tak pakai, dia boleh shut off power. Ramai orang ingin menggunakan Lucy Plus sebab dia mempunyai sistem pembuatan ais. Kalau dulu ada juga peti ais yang membuat ais, tapi itu you all kena isi air lah kan untuk dia buat ais. Tapi ini air itu telah difilter dan dibuatkan ais, so lebih senang. Harga, mesti orang nak tahu harga kan untuk Lucy Plus ni. Untuk rental adalah RM190 sebulan, kontrak selama 3 campur 2 tahun. Dan untuk cash adalah RM8,000 dengan percuma servis selama 1 tahun. So, you rasa berbaloi tak beli Lucy Plus ni? Sebab Lucy Plus ni pun bukan sembarang-barang dapur boleh letak. Dia kena dapur yang tak panas. Macam kalau ada zinc ke atap ke, kitchen tu panas tak ada peairan udara ke, dia tak boleh pasang. Sebab dia tak ada tempat yang panas. Itu yang daripada pengalaman saya. So kalau dapur you okay, macam di ada aircon ke, insyaAllah dia akan optimum lah dia punya operasi dia. Kalau ada apa-apa soalan dan juga komen tentang Lucy Plus, boleh letak di komen atau boleh PM saya terus. Saya akan letakkan semua info-info tentang Lucy Plus dan juga untuk PM saya di ruangan description.
Kalau ada belum lagi subscribe channel saya ini, boleh subscribe terus di ada button dekat sini, dan juga dapat juga information tentang produk-produk terbaru dari Kowei. Oleh itu, terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.